Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita, guru-guru rusuh Trik Jogja. Kemarin kita udah kenikahan Bunda Fatimah, rusuh-rusuh bareng-bareng di sini, rame. Kedatangan guru-guru Alirsyad dari Jakarta juga. Kemudian hari ini kita mau melancong lagi, pergi ke mana kira-kira? Ikutin keseruan kita ya. Kita mau ke pantai. Kita lagi sarapan di Edus Hotel. Ngevlog ya. Yang udah punya ruang mah ngevlog. Udah punya ruang kosong. Kemarin penuh. Menu hari ini terus abon. Kayak makan sarapan pondok ya. Terus itu diambilin gitu tuh. Diambilin. Ya worth it lah buat harga 80.000 per malam. Kolam berenangnya di pinggir-pinggiran gitu buat bocah. Tapi tempatnya sejuk banget pagi-pagi enak. Nggak masuk kabut. Aku tahu dirimu kini telah memilih. Sudah sarapan, kita berangkat. Lagi makan. Halo, 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 halo. Kita sudah sampai di Parang Regis Antartis. Ombaknya besar banget. Insya Allah. Korban tenggelam di Laut Selatan sudah banyak. Jangan sampai terjadi lagi. Waspada dan hati-hati. Masya Allah ombaknya, lihat. Masya Allah, anak gunung main pantai. Biasa naik gunung, sekarang naik pantai. Aduh, pasirnya. Lepas sepatu. Lepas sepatu ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Buka sepatu yuk. Di apa ininya? Ombaknya. Kalau anak gunung main ke pantai. Tenang banget. Ombaknya besar banget, padahal lagi kemarau katanya. Kemarin kita ke sungai, airnya enggak ada. Ciptaanmu, hamba bahkan tidak ada setitik di dalamnya. Allah Maha Esa, Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi, beserta isinya. Yuk sering-sering bertadabur alam untuk mengingat betapa Allah itu maha besar, dan kita tidak ada apa-apanya. Apa yang mau dibanggakan? Semoga kita selalu diingatkan berada di jalan Allah. Amin. Next, pantai lagi yuk sama kamu. Aku sendiri tuh di foto, di bayangan. Terima kasih Bunda Ami, Bunda Leli, Bunda Mila, Bunda Dian. Terima kasih Delia, liburannya, rusuh-rusuh trip kita di Jogja, keseruannya.
Dan next, sampai ketemu lagi di liburan selanjutnya ya. Undur-undur. Undur-undur laut. Tapi di bawah Jakarta gak apa-apa. Goreng lagi ya, Bu. Ini 10.000, 20.000, ini 30.000. Kemudian makan melongonya melu. Nyobain noh, nyobain banyak noh. Sama aku juga nyobain. Melongo dimakan, sama ditangkap. Yang kalau di sawah tuh ditiup. Banyak. Porsinya maksudnya. Ini apa? Undur-undur, undur-undur laut. Ini undur-undurnya enak banget loh, kayak makan kepiting udang, gak jauh beda deh rasanya. Biasanya kan kita ketemu undur-undur tanah ya, yang ribuannya bikin ditiup pakai sedotan biar keluar dari tanah. Ini enak banget undur-undur lautnya. Ini ikan bader, undur-undur udang, rumput laut. 5.000 juga bisa. Kayak lagi film horor anjir.